diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah ma'adu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas ridho-Nya kita berada pada saat sekarang ini, yaitu dalam rangka kegiatan safari pembangunan. Serta tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau sekarang ini kita berada pada alam yang terang benderang. Izinkan saya, karena saya tidak apa, yang terhormat kepada asisten pemerintahan, terus kemudian kepada kabak pembangunan, kemudian kepada camat, lurah, kapolsek. Baik, pada kesempatan ini mungkin saya selaku dan Ramir, mungkin saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Sentosa, asli dari Pulau Dewata. Kebetulan wilayah kami, saya selaku Daramir, ada tiga wilayah Bapak, yaitu Ciputat, Ciputat Timur, sama Pamulang. Cukup luas wilayahnya. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun Undang-Undang 2004, Pak. Undang-Undang TNI, yaitu tugas TNI perang selain perang. Perang sudah jelas, saya akan ceritakan sedikit. Selain perang adalah satu, membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, membantu kepolisian dalam langkah penegakan hukum. Kalau perang sudah jelas, fungsi kami adalah melaksanakan kegiatan perang dengan menggunakan sistem perangnya, sistem pertahanan rakyat semesta. Izinkan kami menyampaikan masalah situasi dan kondisi, baik itu secara internasional, nasional maupun lokalnya. Secara internasional, dunia tidak sedang baik-baik saja. Dalam pengertian, ke depannya, analisa intelijen ada menyatakan bahwa ada krisis pangan dan energi. Krisis pangan dan energi ini cukup rawan. Kenapa cukup rawan? Karena energi dan pangan yang bisa diperbarui ada di Indonesia. Kenapa? Di daerah Katulistiwa. Luasnya daerah kita luar biasa luasnya. Karena kalau ke depannya itu terjadi, banyak negara-negara di dunia pengen menguasai Indonesia. Apa kaitannya dengan Koramil? Nanti saya akan ceritakan sedikit, mumpung ada waktu sedikit. Jadi energi yang dapat diperbarui itu adalah bapak-bapak izin adalah dari buah sawit, ya. Nah, kalau diolah bisa jadi BBM dan sebagainya. Nah, Indonesia sangat tumbuh subur energi tersebut. Bapak-bapak ketahui, kalau krisis pangan tidak ada karena di negara daerah Eropa dan belahan dunia di sana ada kaitannya gangguan masalah iklim, itu tidak tumbuh subur makanan. Yang tumbuh subur bapak-bapak sekalian adalah di Indonesia. Jadi ibarat Indonesia adalah gadis cantik yang diperbutkan oleh remaja yang banyak di dunia ini. Ini cukup rawan. Kalau tidak ada kesadaran tentang kaitannya dengan bela negara, ini rawan Indonesia. Berarti ancaman masa depan ada. Ini sudah pernah terjadi, bapak-bapak sekalian, dengan disebut dengan kegiatan yang disebut dengan perang modern. Apa sih indikasinya perang modern itu? Yang pertama adalah jika ada kegiatan-kegiatan yang mengancam stabilitas negara yang terkait dengan narkoba. Bentuk perang itu pernah terjadi di Hong Kong, Bapak. Hong Kong itu satu generasi habis dengan candunya. Yang kedua cirinya adalah bentuk perang modern adalah jika orang asing masuk ke Indonesia dengan jumlah yang besar. Waspadai, ini terjadi. Di dunia apa contohnya? Mongolia. Mongolia bagaimana masuk orang besar kemudian angkat senjata perang. Yang berikutnya adalah jika doktrinasi negara sudah tidak disampaikan kepada generasi muda, itu diwaspadai. Itu salah satu bentuk perang modern. Yang keempat, jika gadget generasi mudanya hanya gadget yang dipermainkan, itu salah satu bentuk perang. Jadi tidak memahami tentang disiplin ilmu, hanya itu yang dijalankan. Nah, kerawanan-kerawanan ini sebagai tugas fungsi Koramil di wilayah atau darat adalah menyiapkan ruang alat dan kondisi juang. Ruang itu tempatnya, alat peralatannya, kondisi juang adalah faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Bagaimana memberikan dokumentasi? Ruang adalah tempat. Jika berperang, kami harus bisa menghitung aspek geografinya. Dan Ramil yang menjadi panglima kecil di wilayah harus bisa menghitung aspek geografi. Tapi selama ini kami ada pengalaman untuk jadi darambil dua kali, darambil di daerah lawan, Pak. Kami melaksanakan darambil di daerah Aceh di Lombok Sumawi, yaitu di daerah Matangkuri. Kami menghitung aspek geodemokontosnya, di mana geodemokontos berpengaruh dalam sistem pertahanan, geografinya bagaimana, di mana cadangan makanan dan sebagainya, air dan di mana. Tapi di Tangsel ini kami belum memiliki itu.
Karena apa? Semua rata-rata tidak ada lahan pertanian. Kita drop-dropannya dari luar, pasar masukkan luar. Antisipasi jika itu terjadi kita tidak bisa makan, karena kita menunggu hasil bumi dari luar, tidak punya bahan cadangan. Dari mana kita nanti kalau jika itu terjadi? Karena kita tidak memiliki lahan pertanian. Berarti kalau semua mempertahankan daerah Subang sampai kemana daerah Jawa Barat itu mempertahankan sumber buminya, sumber makanannya, kita makannya dari mana? Itu pernah saya sampaikan di podium juga, untuk Tangsel cukup ini, daerah pertanian tidak ada. Jika logistik wilayah tidak ada. Jadi kalau kaitannya dengan sistem berperang, Bapak, sangat nilainya strategis. Bagaimana cara mengatasi, mengajak masyarakat untuk bela negara? Ciri tadi sudah benar-benar terjadi, Bapak, dari narkobanya. Kalau cerita perang, kita semua yang mengawasi, kita semua yang mengantisipasi. Narkobanya, masuknya orang asing dengan jumlah besar, itu diwaspadai juga. Masuknya gilir itu diwaspadai. Doktrinasi negara terhadap generasi itu perlu diwaspadai. Untuk itu, saya selaku dan Ramir, tadi disampaikan oleh Pak Camat, kami ingin bersinergi, Pak Camat. Kalau bisa, perlu bersinergi begini. Jika dari Camat itu melaksanakan kegiatan, libatkan kami. Mungkin dari pihak kepolisian nanti akan berikan penyuluhan hukumnya, kami berikan wawasan kebangsaan. Bagaimana caranya kita sadar berbangsa dan bernegara. Ini tidak main-main, nilainya strategi, tidak dihitung hari ini sebulan, dua bulan, setahun. Tapi kajian-kajian ini memang sudah benar-benar terjadi. Itu kalau sistem pertahanan menghalaunya dari Angkatan Udara. Sekian mil Angkatan Udara punya tanggung jawab. Sekian mil kemudian masuk, jika kita kalah, masuk ke laut. Tugas misi Angkatan Laut. Kalah Angkatan Laut, baru kemudian kami. Kami melaksanakan sistem pertahanan sudah bentuk gelar pasukan, Pak. Bukan seperti di negara-negara Eropa sana luar. Ada kekuatan timur, barat, utara, selatan. Tapi kami tidak seperti itu. Kami sudah tersebar di seluruh Indonesia. Itu bukti kesiapan kami. Mengajak masyarakat jika memang dibutuhkan untuk bela negara. Caranya apa? Adanya Koramil, Babinsa mengaruhi masyarakatnya untuk sadar tentang bela negaranya. Kapan itu perang bisa kapan saja terjadi? Tanda-tandanya sudah saya sampaikan tadi. Bahwa negara dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada yang disebut dengan krisis energi dan pangan ke depan. Ini perlu diwaspadai. Untuk itu menghimbau saya, jika ada program-program kaitannya dengan program kecamatan, kami ikut bergabung. Itu yang pertama. Yang kedua hanya dua saja, Pak. Karena tipenya untuk Tangerang Selatan ini, Bapak, Polresnya sudah ada, tapi kurirnya belum ada, Bapak. Mohon kiranya, Pak Camat, jika ada pemekaran-pemekaran termasuk Kapolsek juga, kalau ada lahan dan tempat, sekiranya kalau itu bisa masukkan ke Nusantara atau yang lain, bisa diusulkan supaya pemekaran Polri juga realisasi. Karena Polresnya sudah ada, berarti tinggal Polrinya. Kami di Ciputa Timur dan Pulang harus tiga memiliki ini, sehingga bisa berdiri sendiri termasuk dengan Kapolsek. Mungkin itu yang